yang menyangkut hak udik bangsa Aceh. Adih danuh pusaka, adih danuh iya, adih kedaulatan bangsa Aceh. Nyantu konsep daripada agama independen. Dasarnya aku, urunya lu nyatakan roh, Presiden Aceh Gambir Independen mengeluarkan sikap sebagai berikut. Satu, lut nan lut Sufaini Usman Syeki atau yang disebut Syeki Gam menyatakan diri Uronyo sebagai Presiden Aceh Gam Independen tertulis dan tertanda. Dua, Gam Independen menolak semua pembentukan negara Aceh di pengasingan atau disebut yang selamanya kata dengar-dengar yang mandum ilegal. Sasana petinggi Sunda Empire akhirnya bertekuk lutut di hadapan hukum. Ia sudah berganti seragam dari pakaian kebesaran kekaisaran yang diagung-agungkannya ke seragam tahanan Polda Jawa Barat. Sebelumnya, Rangga dijemput penyidik Polda Jawa Barat dari Tambun, Kabupaten Bekasi. Tiba di Mapolda Jawa Barat Selasa malam masih menggunakan seragam kebesarannya. Rangga masih memiliki keyakinan besar akan kekaisarannya. Saya dalam hal ini mewakili kekaisaran di mana saya sebagai sekjen Sekretaris Jenderal DHRI Sebentin. Perlu dunia juga tahu semuanya bahwa disinilah tata letak bahwa NKRI ini ingin lebih maju. Ya, kita akan dosokong bahwa posisi di pada posisi DHRI Sebentin, lalu kemudian pada waktu nanti tanggal 15 Agustus 2020 kesemuanya internasional akan datang ke sini benar adanya. Jadi untuk ini kejelasan bahwa simpang siurnya sejarah kita bisa maklumi ya oleh masyarakat semuanya juga. Namun ini sesungguhnya bahwa tata letak bahwa terkait dengan proses adanya keberadaan Sunda Empire perlu diketahui semuanya bahwa dunia ini milik Sunda Land yang terbagi atas 6 wilayah itu dari dinasti ke dinasti yang terakhir pada dinasti yang mewarisi 100% adalah Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi yaitu dinasti Pajajaran Siliwangi. Kami pengacara jadi dari sekolah tinggi Iblam ya melalui bahwa kasus ini memenuhi unsur pidana sesuai di dalam pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum setinggi-tingginya 10 tahun. Kemudian menetapkan Turunnya tanggal 25 bulan 2022 kita nyatakan sikap kita nyuruh bersama-sama semoga mandum bangsa, bangsa internasional, bangsa lokal, bangsa nasional harus dipaham persoalan Aceh urunnya ke 17 tahun ke mau-mau hanali lagi harapan, hanali lagi cita-cita bangsa, hanali lagi yang kegagalan janji, hanali lagi kegagalan yang umandum kadipung jipuh lagana. Nyokih masalah raib lagana, yang perlu uronyo lun pusampo. Batun 2022 nyo,
bahwa bangsa Aceh wajib tindakan, bangsa Aceh wajib bergerak bersama-sama, bangsa Aceh yang hana temung dalam partai politik, yang hana temung dalam sistem pemerintahan, nyoba bangsa Aceh yang betul-betul bangsa Aceh yang lagi turun menurun dari masa indah dulu tanya, nyoba yang perlu petang kepada donong, lola kewate pak donong, akan kita yang buka pernyataan sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemulia sabi-sabi dari Lul, Umandum an bangsa Aceh bangsi gombinya. Kru semangat kederuan. Hana kecuali yang di luar nanggro, di negara Australia, Denmark, Kanada, Jepang, Asia Tenggara Umandum, dan nanggro Amerika. Mentong drone tinggai orangnya. Khusus bangsa Lun yang na di dalam nanggro uronyo yang saban-saban tatupa keadaan Aceh uronyo sangat merikrip ia mata aduh hana lagi harapan yang kasabe lu sampaikan di setiap video dalam pernyataan sikap lu jelaskan di lebacut yang kalung tulis semoga mau bermarah dan bubu jelas didengar baik mau balut-balut Lun Tengku Syekh aduh dan pribadi dan mewakili dari Umandum bangsa Aceh mansi gombunya yang mentong fokus terhadap ideologi Aceh merdeka yang mentong independen dong begong lagi itu pula dan yang hana tamong dan begong hukum-hukum penjajah dan hukum-hukum sistem pengkhianatan yang semakin dikong ronyong di Aceh nyawa kegetanya hana tetamong di dalamnya getanya tersebut nyawa ke gam independen gam yang mentong dong timang bagari perjuangan sesuai dengan amanah itu nyawa ingat ronyong harus tegas harus jelas dan sampaikan toh gam independen yaitu TNA gam dan TNA inong balai para tengku-tengku dayah, ulama muda, ulama tua, serta para mahasiswa di Pat Mentong, serta para penerima suaka politik di luar negeri. Drone-dronenya, kru semangat. Drone-dronenya, kru semangat. Baik dina yang pusalah suaka politik, karena selamanya hanya kita bergerak, golomna lagi harapan, golomna lagi sistem wali, kiban cara tak salah urung-urung suaka politik, hanjir tak salah urung suaka politik, karena urungnya yang terjadi di luar negeri adalah semakin melilit kepentingan pribadi dan kelompok, nyo harus lempar tegas urungnya. Konsep gerakan GAM independen adalah lagi konsep almarhum Tunggu Hasan Didoro bersama Tengku Abdullah Syafi'i dan rakan-rakan para kabinet-kabinet yang kali dibentuk oleh wali pada awal nyangka GAM independen kekuatan kontrol terhadap segala hal yang menyangkut hak udit bangsa Aceh aduh danuh pusaka aduh danuh iya aduh kedaulatan bangsa Aceh nyangka konsep daripada GAM independen. Dasarnya aku, urunya lu nyatakan bro, Presiden Aceh GAM independen mengeluarkan sikap sebagai berikut. Satu, Lun, Nan Lun, Sufaini Usman Syeki, atau yang disebut Syeki GAM, menyatakan diri urunya sebagai Presiden Aceh GAM independen. Tertulis dan tertanda. Dua, GAM independen menolak semua pembentukan negara Aceh di pengasingan atau disebut yang selamanya kata dengar-dengar yang Umandum ilegal. Umandumnya ilegal. Bila pembentukan tanpa koordinasi dengan Presiden Aceh GAM independen dan atas pembentukan negara Aceh di pengasingan tanpa berdasarkan konsep yang pernah wali susun sebagai perjuangan sinambung indah tu. Nyawa poin yang kedua. Perjuangan sinambung indah tu naku sebuah perjuangan berdasarkan sistem negara Aceh sinambung yaitu A.
mendeklarasi diri sebagai tokoh revolusioner di Aceh dan melakukan upaya diplomasi dan upaya perang dengan ke sistem pemerintahan senambung wali yang kami bentuk. Yang A. Kedua, membentuk konsep dan sistem kenegaraan dengan nuduk-nuduknya yang lengkap. Nah Presiden, nah Perdana Menteri, nah menteri-menteri lainnya, dan nah panglima perang, nah pasukan, nah senjata alutsista yang wali bentuk. C. Nah lembaga internasional, yaitu organisasi pembebasan dengan nama ASNF sebagai organisasi internasional yang ada wali bentuk. Kon ada pribadi ASNF, kon ada pribadi, kon ada kelompok yang sabuh tubuh one body, one mission, one leader. Jadi sabuh tubuh, sabuh pemimpin, sabuh misi yang dilakukan oleh wali selamanya. Jadi baik bapa ASNF itu nama kelompok, baik bapa menganggap ASNF milik kelompok, hanjib terima oleh bangsa Aceh. Maka GAM Independen menyatakan sikap dengan tegas kalinya. Hanjib moyang-moyang ni kabih hek bangsa Aceh pre di dalam nanggro. Hanamu pecah apa yang akan terjadi di luar nanggro. Maka abis sampai nyo terjadi nyo. Ya, Kang Kandinga. Kandinga penutuh ataupun sikap tegas GAM Independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selawat dan salam. Mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, para pengunjung channel YouTube Imran Pase dan para subscriber dimanapun saudaraku berada, dari Aceh sampai ke Lampung, dari Sabang sampai ke Bangka Belitung, dari Aceh sampai Maroke, dari Miangas sampai ke Pulau Roti, dari Aceh sampai Maroko. Terima kasih semuanya yang telah mengunjungi channel YouTube Imran Pase. Dan terima kasih juga yang baru saja bergabung, kalau tidak keberatan mohon di subscribe supaya selalu update informasi, khususnya informasi Aceh melalui channel YouTube Imran Pase. Pada malam ini saya membahas tentang persoalan dan isu-isu terkini di Aceh. Salah satunya adalah tentang isu Kanun Aceh, Kanun nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah di Aceh. Kanun tersebut telah disahkan oleh DPR Aceh dan hari ini sudah dibegal, telah dibegal oleh dua orang putra-putra terbaik Aceh. Ya, ini yang pertama Insinyur Nova Iriansyah sebagai gubernur pemerintah Aceh. Yang kedua Samsul Bahri sebagai ketua KIP Aceh ataupun kalau di daerah lain disebut dengan KPU, sebagai pelaksana, sebagai yang menjalankan pesta demokrasi di Aceh. Jadi kanun tersebut sudah tinggal kenangan, yakni sudah dibegal, sudah dipotong, sudah diinjak-injak. Itu salah satu marwah daripada bangsa Aceh ataupun salah satu daripada ruh perdamaian ataupun ruh perjuangan Aceh. Sengaja saya berbicara dalam bahasa Indonesia supaya saudara-saudara kita paham apa yang saya bicarakan. Baru saja kita dengarkan adalah video Usman Syufani ataupun Syeki yang mengaku dirinya sebagai presiden Aceh yang sah dan legal. Yang lain ilegal semua. ASNLF ilegal, TAM ilegal, PNAD yang di luar negeri ilegal, dan Perdana Menteri ataupun ormas lain ataupun pejuang-pejuang lain yang berada di luar negeri kalau tidak berkoordinasi dengan GAM Independen di Aceh ilegal. Saya berbicara dalam konteks perdamaian karena saya tinggal di Aceh, di Nisam. Saya tidak berbicara dalam konteks Aceh Merdeka, mohon dipahami. Jadi teman-teman, kenapa Syeki berani berbicara dalam konteks Aceh Merdeka ataupun di luar daripada kesepakatan damai? Mungkin teman-teman sudah paham ataupun yang belum paham akan saya kasih tahu satu persatu. Kita mulai dari persoalan Syeki dulu, nanti baru kita bahas persoalan kanun nomor 12 tahun 2016.
Usman Syufani ataupun Syeki yang dulunya dia sering muncul di TV One ataupun TVRI diwawancarai oleh media-media nasional. Dia sering menyebut dirinya sebagai juru bicara GAM luar negeri. Sama-sama kita ketahui teman-teman, kala itu juru bicara GAM luar negeri dan sampai hari ini Tunku Bakhtiar Abdullah itu yang sah dan resmi. Beliau juga salah seorang juru runding GAM yang ikut ke Finlandia, ke kota Finlandia di saat ke kota Helsinki Finlandia di saat berlangsungnya perdamaian antara pemerintah Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005. Syeki ini tidak pernah muncul dan sudah saya cross check ke seluruh Aceh kepada rekan-rekan teman-teman seperjuangan yang berada di seluruh Aceh. Tidak pernah mendengar nama Syeki GAM ataupun Usman Syufani dan tidak pernah bertemu di dalam medan pertempuran. Walaupun dia mengklaim dirinya sebagai pejuang Aceh, Leting Abdullah Syafi'i, Leting Ahmad Kandang, Leting Isa Daud, seluruh para petinggi-petinggi GAM, Al-Syahid, pahlawan-pahlawan Aceh, semua dia klaim sebagai letingnya ataupun teman seperjuangannya, ataupun rekan seperjuangannya. Jadi ini yang menjadi pertanyaan. Karena secara fakta dan realita, Syeki ini tidak pernah muncul dan tidak pernah ada di dalam garis komando perjuangan gerakan Aceh Merdeka. Pasca damai, pasca ada kesepakatan antara pemerintah pusat dengan gerakan Aceh Merdeka, tiba-tiba Syeki ini muncul mengklaim dirinya sebagai pahlawan. Bahkan hari ini dia mengaku sebagai presiden. Dia tidak tinggal di Aceh, teman-teman. Saya yang tinggal di Aceh, saya tinggal di Nisam. Muka saya mungkin seluruh Aceh sudah kenal. Apakah teman-teman subscriber ataupun yang bukan subscriber cuma rekan-rekan Facebook, pengunjung Facebook sudah kenal. Dan saya tidak pernah mengklaim diri saya sebagai petinggi GAM, tidak pernah. Saya bahkan secara alam nyata, secara kenyataan saya tidak pernah menjadi petinggi GAM. Jangankan petinggi GAM, menjadi komandan GAM saja tidak pernah. Saya pernah ikut bergabung dengan GAM, tapi bukan petinggi, orang anggota biasa. Pernah sekali jadi komandan. Komandan apa? Komandan jaga malam, ya. Komandan bukan regu, komandan jaga malam, kajaga nama itu yang pernah. Kalau di yang lain selain daripada itu tidak pernah. Jadi setiap video saya maupun saya bahas tentang Aceh, tentang persoalan sosial, agama, politik dan lain sebagainya, saya berbicara dalam bahasa Aceh, tidak pernah saya klaim diri saya sebagai petinggi GAM. Saya salah seorang rakyat Aceh, warga sipil yang ada di Aceh yang ikut menjaga perdamaian Aceh dan ikut perjuangan tempo dulu sebelum Aceh ini damai. Jadi teman-teman, siapapun yang cinta kepada Aceh, yang sayang kepada tanah Aceh, jangan biarkan orang-orang tidak jelas, orang-orang yang tiba-tiba muncul yang mengaku dirinya sebagai petinggi GAM untuk mengobrak-abrik persatuan dan kesatuan di Aceh. Salah satu Syeki. Kita atret ke belakang, ya. Kita undur ke belakang, ya. Kita review sedikit. Syeki GAM ini mendirikan GAM Independen pada tahun 2017. Dia mengumumkan, membuat konferensi pers sebagai tim sukses Presiden Jokowi. Membuat konferensi pers bukan sekedar konferensi pers. Dia undang wartawan. Bahkan anak dia sendiri juga buat video untuk mendukung Presiden Jokowi. Dalam hal dukung Presiden Jokowi, inilah yang disebut dengan GAM Independen. Dibentuk 2017 untuk tim sukses. Dia bukan menjadi tim sukses profesional seperti tokoh-tokoh Aceh ataupun tokoh-tokoh nasional yang lain. Dia bahkan menjadi buzzer, menjadi tukang fitnah, tukang hasut di tahun 2017. Buktinya ada di setiap video dia. Menghasut Prabowo, memfitnah Prabowo supaya calon yang dia dukung menang. Calon yang dia benci, yang dia lawan kalah. Itu tujuannya. Makanya saya katakan melalui video ini, Syeki ini bukan siapa-siapa di GAM. Dia cuma mengklaim, mengaku-ngaku dirinya. Tujuannya apa? Supaya dapat panggung politik. Supaya pemerintah pusat mengira dia itu tokoh GAM berpengaruh di Aceh yang harus kita ajak kompromi, yang harus kita ajak bicara. Ternyata nihil, dia buat acara tim sukses Jokowi di Aceh Jaya. 14 orang yang ikut, gak ada pengikutnya.
dia buat acara menjelek-jelekkan Prabowo di Banda Aceh, masalah tanah dan hal yang lain melalui konferensi pers dia, tidak pernah ada yang dukung. Secara kenyataan di Aceh, mohon maaf, ini semua sudah selesai ya, tapi kenapa harus kita review supaya teman-teman tahu siapa Sheikh Igam. Di Aceh 86% menang Prabowo. Jadi tidak ada pengaruh dengan Sheikh Igam. Walaupun hari ini Prabowo sudah menjadi kabinet Presiden Jokowi. Orang yang namanya cinta terhadap tanah air ya seperti itu. Bukan seperti kita di Aceh. Mau bercerai-berai. Mau saling hantam. Demi merebut jabatan. Demi mendapat kekuasaan. Tidak ada pengaruh Sheikh Igam. Dan tidak ada video-video dia yang bisa kita jadikan inspirasi ataupun yang mengedukasi rakyat Aceh, bangsa Aceh, untuk yang pertama untuk kompak bersatu. Karena aksi yang pernah dia adakan 26 Maret tahun lalu gagal. Kenapa gagal? Dia salah paham, karena dia tidak menguasai dunia internet, dia tidak menguasai dunia digital ini. Cuma dia sok-sok tahu, sok-sok pandai. Kenapa harus dia buat seperti itu? Supaya pemerintah pusat mengira dia itu GAM yang berpengaruh, hebat, petinggi. Nah, ini teman-teman yang perlu kita pahami. Kenapa tidak ada orang di saat dia buat aksi 26 Maret untuk mengkudeta ataupun untuk mengambil alih Malik Mahmud sebagai Wali Nanggro, mau dia kudeta. Mualim sebagai Panglima GAM ataupun Panglima KPA, sebagai petinggi partai, dia ambil alih. Tapi tidak sanggup dan tidak berhasil. Karena Sheikh ini adalah salah seorang presiden GAM independen dalam negara angan-angan alias halusinasi. Halusinasi ini tidak ada, cuma dalam khayalan, dalam angan-angannya melalui dunia maya. Pengikutnya siapa? Pengikutnya ya orang-orang di luar negeri, orang-orang Aceh yang tidak kenal sama Sheikh GAM ini, yang lahir di atas tahun 2000. Rata-rata masih muda. Itu yang mendukung Sheikh GAM. Jelas tidak berpengaruh dengan Aceh. Karena yang mendukung dia di luar. Bahkan mungkin paspor sudah tidak berlaku lagi. Bahkan belum punya KTP Aceh. Jadi di saat dia mengadakan pertemuan-pertemuan ataupun menggerakkan massa, bukan orang Aceh, bukan orang yang di Aceh. Karena teman-teman perlu kita ketahui bersama, rakyat Aceh lebih kurang 5 juta setengah. Tapi tidak ada yang punya akun Facebook 1 juta ataupun yang punya akun media sosial. Tidak ada. Hampir 75% rakyat Aceh yang berdomisili di Aceh, yang punya hak pilih, tidak punya akun Facebook, tidak punya akun media sosial. Tapi rakyat Aceh yang di luar negeri, rata-rata di seluruh negara, di seluruh benua, punya akun media sosial. Untuk apa? Karena penting bagi teman-teman kita, saudara kita yang di luar negeri, untuk berkomunikasi dengan saudaranya, berkomunikasi dengan teman-temannya yang di Aceh melalui media sosial. Ya inilah rakyat Aceh ini, komen pakai bahasa Aceh, mendukung apapun yang dilakukan oleh Sheikh Igam independen. Dan baru-baru ini baru beberapa hari video yang kita dengar tadi, dia menyatakan dirinya seorang presiden. Tapi kalau kabinet menterinya belum dia umumkan, yang sudah diumumkan dia adalah presiden Aceh. Jadi siapapun yang buat aksi ataupun gerakan berjuang untuk membela Aceh tanpa berkoordinasi dengan Sheikh Igam independen Lawang ini tidak sah alias ilegal, teman-teman. Oke, itulah sosok Sheikh Igam yang suka mengklaim dirinya pejuang, suka mengklaim pahlawan-pahlawan Aceh yang telah syahid letting dia sendiri. Hari ini dia tinggal di Jakarta. Dia berbicara di luar konteks perdamaian. Coba Imran Pasai berbicara di luar konteks perdamaian. Imran Pasai berbicara sesuai dengan apa yang telah kita belajar dulu, apa yang telah ditanamkan oleh guru-guru kita dulu. Ideologi Aceh Merdeka. Saya bahas di live streaming ini. Besok pagi saya di Borgol. Besok pagi saya ditangkap. Kenapa? Salah. Yang pertama, melanggar dengan MOU, melanggar dengan kesepahaman ataupun kesepakatan bersama. Makanya sangat kita jaga. Saya berbicara dalam konteks perdamaian. Tidak akan keluar dari konteks perdamaian. Jangankan saya, mungkin petinggi-petinggi GAM, teman-teman kita yang lain, tetap berbicara dalam konteks perdamaian. Apa yang kita bicarakan? Apa yang telah disepakati bersama? Apa yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak? Kalau Sheikh GAM beda, dia bebas. Bebas berbicara di luar konteks perdamaian. Tidak ada yang nangkap. Sampai hari ini,
bebas dia berbicara sesuka hatinya, menghina, menghasut, dan bahkan memfitnah tokoh-tokoh Aceh yang ada di Aceh. Ada juga videonya ingin menyita harta, seluruh harta mantan kombatan kan akan dia sita. Ada lagi videonya, jangan pilih-pilih calon calon bupati ataupun calon gubernur di Aceh yang berasal dari gang. Ada lagi videonya, jangan mendukung partai Aceh. Itu misinya, misi Sufani Usman Asalaweng alias Seki Presiden GAM Independent. Sebetulnya tidak ada pengaruh teman-teman, makanya seluruh petinggi GAM ataupun petinggi partai tidak ada yang respon, tidak ada yang peduli apa yang dia kowar-kowar selama ini di media sosial. Jadi kalau tingkat level saya merespon video-video Seki GAM Independent, saya rasa tidak masalah. Karena yang pertama, saya bukan tokoh, saya bukan orang berpengaruh, saya orang bukan pengambil kebijakan di Aceh, saya bukan stakeholder, saya hanya seorang warga Aceh, seorang kader partai yang pertama setia menjaga perdamaian, komitmen menjaga perdamaian, dan sebelum ada peluit, sebelum ada peringatan, sebelum ada arahan dari pimpinan seperti yang saya katakan tadi, pimpinan di Aceh, saya tidak akan berbicara di luar konteks perdamaian. Jadi berbeda dengan Seki. Jadi yang kita bicarakan malam ini tentang situasi Aceh, isu-isu terkini. Kenapa harus saya singgung persoalan Seki Independent ini? Mungkin teman-teman ada yang sudah terlanjur mendukung. Teman-teman tidak tahu siapa sebenarnya Seki Gang, terlanjur mendukung. Di saat aksi Din Minimi, Din Minimi menyerah kepada Bin, menyerahkan semua senjatanya, Seki GAM ini hadir. Di saat pemilu 2017, gubernur pasangan Nova Iriansyah dan Irwandi Yusuf dan Mualim dan T.A. Khalid ya, berpasangan. Yang pertama, Seki GAM mendatangi T.A. Khalid, ke rumah T.A. Khalid, saya saksinya. Dia minta duit, minta uang. Karena T.A. Khalid tidak punya uang ataupun tidak memberi uang kepada dia, lalu dia lari merapat ke Irwandi. Mungkin Bang Wandi mengasih sedikit uang ataupun harapan-harapan kepada Seki, makanya dia berjuang mati-matian memfitnah Mualim, menghasut, membuli. Apa yang keluar dalam mulutnya dia tidak pikir panjang, langsung menghajar melalui media sosial, melalui akun Facebooknya. Teman-teman, perlu teman-teman pahami bersama, hari ini Presiden hayalan ini, Presiden halusinasi ini sudah membuat akun Facebook, sudah membuat akun YouTube. Tapi subscribernya masih 38 orang. Berbeda dengan channel YouTube Imran Paseh, walaupun YouTuber pemula, walaupun tidak bermanfaat, ya, walaupun konten-konten sampah, tapi bisa kita daur ulang, subscribernya sudah 14 ribu. Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman semuanya. Jadi Seki GAM ini mencoba mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan era digital, ingin menyesuaikan diri melalui isu-isu, berita-berita yang tidak pantas, yang tidak cocok, yang tidak layak untuk konsumsi publik, tapi dia tiap malam membuat video. Saya heran, mungkin teman-teman juga heran yang ada di Aceh yang pro perdamaian ataupun yang sepakat dengan perdamaian. Kita bukan tidak sepakat dengan perang, teman-teman. Perlu saya garis bawahi, saya pribadi bukan tidak sepakat dengan perang dan bukan tidak sepakat dengan Aceh merdeka. Saya sangat sepakat, 100% lillahi ta'ala saya sepakat. Saya sepakat, tapi yang perlu teman-teman ketahui, pada tahun 2005, tepatnya tanggal 15 Agustus, bulan Agustus 2005, pemimpin GAM, pemimpin kita telah mengambil kebijakan, mengambil keputusan untuk berdamai, menghentikan seluruh pertikaian, menghentikan perang dengan senjata, melanjutkan perang diplomasi politik, memperjuangkan hak rakyat Aceh, salah satunya adalah melalui partai lokal. Jadi maka dari itu kita ikuti arahan pimpinan, kita tidak akan berjalan sendiri, saya tidak akan berjalan sendiri ya, seperti dalam baiat dulu, dalam sumpah dulu. Salah satu poinnya adalah wa ulil amri minkum, takzim dan patuh kepada pimpinan. Itu prinsip saya, tidak akan melenceng dari itu. Jadi jangan anggap Us Imran takut. Takut kenapa? Kenapa saya takut? Saya masih miskin, saya enggak punya apa-apa, saya masih muda, masih dikatakan seperti saya masih dikatakan muda, kategori muda ya,
belum lebih 40. Apalagi Syeki yang sudah tua bangka seperti ini, Syeki ini yang tidak tahu diri, yang cuma berani berkoar-koar di medsos. Ya, memang dia tidak mengajak berperang secara nyata, tapi setiap videonya memprovokasi. Memprovokasi, menciptakan kondisi supaya muncul ide-ide perlawanan, muncul ide-ide kerusuhan untuk menghantam tokoh-tokoh GAM yang tidak dia senangi, yang tidak dia senangi. Alasannya apa? Alasannya dia tidak diajak. Saya tidak diajak. Setiap acara saya tidak diajak, mau musyawarah tidak bisa. Diajak bagaimana? Enggak bisa kita musyawarah dengan orang gila. Dengan orang gila bukan kita ajak musyawarah. Orang gila kita tangkap, kita bawa ke rumah sakit jiwa, kita obati, bukan kita ajak musyawarah. Mau musyawarah untuk perjuangan, untuk menentukan nasib bangsa Aceh, memperjuangkan nasib rakyat Aceh, tidak bisa. Yang ada di otak orang gila hanyalah kerusuhan, kerusuhan, kerusuhan. Karena otaknya terlalu kotor. Orang naik mobil, dia yang gila. Orang naik pesawat, dia bertambah gila. Itulah Syeki, presiden independen. Jadi teman-teman, kenapa saya singgung? Sekali lagi, yang pertama tadi dia komen di status saya. Saya tidak menyebut nama dia. Tapi dia komen dengan kalimat-kalimat kotor, bahasa-bahasa yang tidak layak untuk konsumsi publik. Ya, pemimpin GAM tidak pernah melapor dia ke polisi. KPA ataupun Partai Aceh walaupun dihina, difitnah, dibully, dicaci maki oleh Syeki GAM 1x24 jam, tidak pernah merespon. Ini teman-teman, karena yang pertama dia tidak berpengaruh dan dia tidak punya kewenangan apapun, hanya di media sosial. Siapapun yang mau mendengar live streaming Syeki GAM, mungkin orang-orang yang di luar negeri yang tidak pernah kenal dengan Syeki GAM, tinggal di Jakarta, berbicara Aceh Merdeka. Tapi dia tidak pernah ditangkap. Bertemu Pak Muldoko, minta duit. Orang kan sudah bisa menilai. Membuat aksi 26 Maret, menggulingkan Malik Mahmud dari posisi Wali Nanggro. Dia minta duit. Sama siapa? Ke Jakarta. Setiap tokoh Aceh dia minta duit. Ada buktinya, ada rekaman sama saya. Ada yang kasih, ada yang tidak mau kasih. Kasih itu uang kopi aja. Jadi teman-teman jangan salah paham. Ini lagi, karena yang di luar negeri tidak mau berkoordinasi dengan Syeki ini, Syeki Presiden GAM Independen halusinasi ini, dia sudah mengklaim yang di luar negeri semua ilegal, teman-teman. Jadi teman-teman yang di Denmark, di Kanada, rekan-rekan dari ASNLF ataupun dari PNAD, semua dianggap ilegal oleh Syeki GAM karena tidak mau berkoordinasi dengan dia. Ya, orang sudah tahu siapa yang harus, dengan siapa yang harus kita koordinasi di Aceh. Siapa pimpinan di Aceh? Siapa yang berpengaruh di Aceh? Apapun fitnah si Syeki GAM independen, tidak ada pengaruh apa-apa. Terutama bagi Partai Aceh dan bagi GAM sendiri yang ada di Aceh. Mungkin dia hanya ingin mencari panggung, ingin cari perhatian, caper, cari perhatian dari pemerintah pusat. Pak Jokowi punya intelijen. Ya, Pak Jokowi punya intelijen. Di Aceh yang pertama, seluruh Indonesia ada, bahkan di Aceh. Intelijen Pak Jokowi tahu siapa yang berpengaruh di Aceh. Bagaimana cara menyelesaikan konflik di Aceh? Siapa yang harus kita ajak bicara di Aceh? Bukan Syeki GAM presiden halusinasi ini. Salah satu kesalahan yang paling fatal dilakukan oleh Syeki GAM halusinasi yang ini, GAM presiden halusinasi ini, membuat demo di depan Masjid Raya. Di saat Bang Wandi dibawa oleh KPK, diperiksa oleh KPK di Polda Aceh. Seharusnya yang harus dilakukan bukan demo. Bukan demo mengancam KPK. Kalau Irwandi tidak bebas, kami naik ke gunung. Naik ke gunung apa? Gunung Dada. Seharusnya bukan itu yang dia lakukan. Tapi yang pertama, mengunjungi ulama Aceh, mengunjungi Wali Nanggro sebagai orang tua kita di Aceh, untuk meminta pertolongan, minta arahan. Wali Nanggro Malik Mahmud bisa nelpon presiden, bisa nelpon menteri, karena beliau bukan anak buah menteri Syeki Ngut Ujung. Jadi setelah itu dilakukan, tidak menunggu lama-lama, KPK khawatir akan terjadi
demo besar-besaran, maka Bang Wandi dibawalah ke Jakarta. Setelah dibawa ke Jakarta, Bang Wandi ditetapkan sebagai tersangka. Bertepatan dengan hari pemeriksaan Bang Wandi, Mujakir Manaf dan Malik Mahmud sebagai pemimpin Aceh diundang oleh Bapak Jokowi ke Istana Presiden untuk membahas persoalan bendera. Hari itu Sheikh Kiga membuat video memfitnah Tunku Malik Mahmud Al-Haitar bersama Mualim. Nyan kai jak Jakarta jak puberat Bang Wandi. Nah palih huru? Palih. Yang memberatkan Bang Wandi dia. Gara-gara dia demo ancam KPK. Kalau Irwandi tidak bebas kami naik ke gunung. Entah gunung apa kita tidak tahu. Tiba-tiba Bang Wandi diterapkan sebagai tersangka. Yang disalahkan Malik Mahmud dengan Mujakir Manaf. Itu di videonya beredar. Maka teman-teman, rekan-rekan Lun yang nadi luar negeri bunuh PAM. Si Shekinya penyakit. Sheki, Presiden GAM Independen, halusinasi ini adalah penyakit. Provokator. Bukan tokoh Aceh, bukan tokoh GAM. Juru bicara GAM luar negeri, Bakhtiar Abdullah. Bukan dia. Dia hanya seorang pekerja di Australia. Dia datang ke Australia, masuk ke Australia bukan melalui suaka politik ataupun refugi, tapi melalui salah kartu salah satu partai nasional. KTA Partai Nasional, dia masuk. Ada saksinya, bukan saya fitnah. Setelah dia kembali ke Jakarta, dia mau balik ke Australia, tidak bisa lagi. Makanya dari situ dia frustasi mungkin dengan modal anaknya sebagai artis yang dia agung-agungkan. Nah, dia mencari celah untuk dekat dengan kementerian, bahkan dengan Pak Muldoko sendiri dia dekat. Kita tidak tahu apakah dia mendapat perintah dari Pak Muldoko untuk mengacaukan Aceh. Kita tidak tahu dan saya tidak mengatakan itu. Yang saya bahas adalah Sheikh Kigam, seorang Presiden GAM Independen yang dia nyatakan diri itu adalah halusinasi. Jadi teman-teman, melalui video ini sengaja saya bahas. Orang mungkin menganggap saya terlalu usil, kenapa saya membahas Sheikh Kigam Independen. Apakah tidak ada isu lain yang kita bahas? Ada. Jadi kita bahas ini dulu. Karena dia tiap hari, tiap malam, dia menggunakan pakai bahasa Aceh. Ya, pakai bahasa Aceh, tidak pakai bahasa Indonesia. Saya berbicara dalam bahasa Indonesia demi mengimbangi. Teman-teman, ada subscriber saya mungkin yang dari luar Aceh ataupun dari Aceh sendiri. Karena di Aceh ini ada 13 suku ya, 13 suku bangsa di Aceh. 9 bahasa. Aceh kaya, kaya budaya dan kaya segalanya Aceh ini. Walaupun dalam catatan negara, dalam catatan Menteri Keuangan ataupun yang diberitakan di media, Aceh termiskin. Tidak. Kalau Aceh miskin, tidak bisa membantu Indonesia. Itu sejarah. Kenapa Aceh miskin? Mungkin dalam catatan. Karena orang kita Aceh suka-suka, senang-senang ya. Yuk kita urus surat miskin biar dapat ini. Yuk kita urus ini. Jadi data yang diambil dari catatan sipil, mungkin dari mana data diambil. Jadi sampai Aceh dicap sebagai daerah termiskin. Ya, gak apa-apa, tidak masalah. Yang penting miskin harta, yang penting kita kaya hati. Ya, Aceh dikenal ke seluruh dunia jauh sebelum Indonesia merdeka. Ya, Aceh sudah merdeka sebelum Indonesia merdeka. Walaupun hari ini Aceh sudah berada di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mengakui itu dan saya sendiri mengakui itu, tidak berbicara di luar konteks perdamaian. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan, persoalan Sheikh Kigam Independen teman-teman. Jadi jangan salah paham, ini terkhusus buat teman-teman yang ada di Jakarta. Kalau ada yang mengatasnamakan dirinya Sheikh Presiden Aceh GAM Independen, usir aja, suruh keluar. Nah, dia mencoba mempengaruhi mindset teman-teman, pemikiran teman-teman supaya dapat apa? Dapat rokok udang garam, ya, dapat pulsa HP, dapat uang untuk isi bensin, ada mobil, dia punya mobil. Mobil kalau platnya saya rahasiakan karena sudah saya lacak kemarin di Jakarta. Mobil Cina, mobil Korea, mobil anaknya. Jadi Sheikh GAM Independen bukan tokoh Aceh, bukan bagian dari GAM. Ya. Kalau dia buat live streaming terserah, jangan bawa-bawa nama Aceh. Karena sampai detik ini, sampai hari ini, rakyat Aceh belum pernah memberi mandat kepada yang namanya Syufani Usman. GAM belum pernah memberi surat angket ataupun surat SK ataupun mandat kepada yang orang yang namanya Syufani Usman. Belum pernah. Kalau ada, mana buktinya?
Kalau dia katakan, oh saya punya mandat dari mana surat angke? Tahu surat angke? Tunjukkan ke saya. Nomor registernya berapa? Kalau memang leading Tunku Ishak Daud, kalau dia memang leading Ahmad Kandang. Karena orang itu Libya. Libya punya nomor register, NRP. Jadi kamu Syeki, Anda Syeki tidak punya. Kenapa saya berbicara tidak sopan yang atas menyebutkan nama Syeki? Karena dia sering menghina Muntro Malik. Muntro Malik umurnya sudah berapa? Hah? Sudah 70 berapa umurnya? Dia menghina, tiap hari, tiap malam dia hina di media sosial. Orang tidak punya akhlak, tidak punya tata krama. Inilah Usman Syufani alias Syeki Gam yang mengklaim dirinya sebagai petinggi Gam ataupun mengumumkan dirinya sebagai Presiden Aceh. Teman-teman, jadi perlu saya sampaikan, perlu saya kupas sampai tuntas supaya teman-teman yang berada di Jakarta tahu Syeki Gam ini bukan siapa-siapa, tidak ada pengaruh apa-apa. Jangan sampai kecolongan bertemu dengan Syeki, mungkin dia bisa, oh nanti bisa saya lewatkan sebagai calon PJ Gubernur. Tidak ada itu. Pemerintah pusat tidak berkoordinasi dengan Syeki Gam. Pemerintah pusat berkoordinasi dengan Malik Mahmud Al-Haidar, menyangkut dengan kondisi Aceh dan Mujakir Manaf serta Gubernur Aceh. Bukan dengan Syeki Gam. Tidak ada urusan dengan Syeki Gam. Walaupun dia katakan dirinya Gam, presiden lah, siapalah, tidak ada sangkut paut. Oke teman-teman, Syeki Gam hanya seorang tukang fitnah, hanya seorang tukang parkir di Pasar Minggu dulunya. Walaupun hari ini dia bukan lagi tukang parkir, tapi dulu tukang parkir di Pasar Minggu sebelum dia berangkat ke Australia. Jadi tidak ada dalam struktur Gam dan tidak pernah hadir bersama kami berjuang di dalam hutan di Aceh dan tidak pernah bergabung dengan pasukan manapun di Aceh. Tapi kenapa dia mengatakan dirinya Gam bebas berbicara dalam isu-isu Aceh Merdeka di media sosial, tapi tidak ada satu orang aparat pun yang menegurnya, tidak ada satu orang aparat pun yang menangkapnya, tidak ada satu surat pun yang memanggilnya untuk diperiksa. Jadi saya tidak bisa menjawab itu, mungkin teman-teman ada jawaban dalam hati teman-teman sendiri. Yang penting saya ingatkan saudara saya, mungkin ya teman-teman rekan-rekan seperjuangan, jangan terpengaruh dengan komentar ataupun isu-isu miring yang disampaikan oleh Syeki Gam independen. Oke, kita lanjut. Yang kedua, persoalan Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 12 tentang Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Itu sudah disebutkan dalam kanun tersebut. Dan pemilu kada di Aceh akan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Tidak boleh diundurkan dan tidak boleh dilewatkan, ya. Harus 5 tahun sekali. Hari ini apa yang terjadi? Ini sudah 2022. Jadi pas 5 tahun, genap 5 tahun. Tapi pemilu kada di Aceh juga tak kunjung dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Bahkan sudah ditetapkan jadwal-jadwal pemilu kada di Aceh lalu dibatalkan. Ya. Dibatalkan. Siapa yang membatalkan? Ketua KIP Aceh yang bernama Samsul Bahri Dosun Unima. Hari ini dia sebagai Ketua KIP Aceh. Ini yang sering saya sebutkan. Samsul Bahri ini adalah seorang yang sangat jahat sekali dengan Aceh. Kanun Aceh sudah disahkan oleh DPRA tentang pemilu kada di Aceh. Tapi tidak dilaksanakan. Bahkan jadwal pilkada yang telah disahkan, yang telah ditetapkan, langsung dibatalkan. Inilah yang dilakukan oleh Samsul Bahri. Makanya sering saya sebutkan, Gubernur Aceh Nova Ariansyah bersama Ketua KIP Aceh telah membegal Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016. Dia menginjak-injak martabat dan marwah bangsa Aceh. Roh perjuangan, roh perdamaian ada di UPA. Karena UPA ini bukan lahir sembarangan, teman-teman. Tidak ada UPA di daerah lain. Yang ada hanya di Aceh. Undang-undang pemerintah Aceh. Kenapa ada UPA? Karena ada perang. Ada perang, damai. Lahir kesepakatan damai dengan disebut MOU Helsinki ataupun Memorandum of Understanding. Supaya legal, supaya sah, supaya punya payung hukum untuk menjalankan poin MOU tersebut. Makanya Presiden menyetujui UUPA yang lahir pada undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, tentang pemerintahan Aceh.
Kenapa tidak boleh langsung setelah tanda tangan di Helsinki langsung pulang ke Aceh langsung direalisasi? Tidak bisa, teman-teman. Ini yang menjadi tanda tanya ataupun ini jawaban ya, teman-teman. Perdamaian antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka adalah dalam bingkai NKRI, bukan Aceh Merdeka. Ya, paham ya? Perdamaian RI dan GAM dalam bingkai NKRI. Jadi apapun produk hukumnya tetap harus ada persetujuan dari Presiden Republik Indonesia. Siapapun yang menjabat presiden, siapapun, apakah Pak SBY, Pak Jokowi, siapapun. Jadi kebetulan Undang-Undang Nomor 6, mohon maaf, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dulu masa Presiden SBY dan sudah disahkan beberapa tahun yang lalu. Di dalam UPA tersebut lahirlah kanun-kanun yang berkaitan dengan MOU Helsinki. Salah satunya termasuk Kanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang pemilu kada di Aceh. Kita berbeda dengan daerah lain. Di daerah lain mungkin KPU sebagai penyelenggara. Di Aceh disebut dengan KIP, Komisi Independen Pemilihan. Ya, yang diketuai hari ini oleh Samsul Bahri. Samsul Bahri yang tong kosong nyaring bunyinya. Tahu kan teman-teman, tong kosong nyaring bunyinya? Sok-sok tahu, sok-sok pemberani, ternyata pengecut. Ternyata nihil, goblok, tidak paham, tidak tahu apa-apa. Dia paksakan diri jadi ketua KIP Aceh. Dan hari ini dia sendiri yang membegal kanun Aceh. Ini marwah, makanya saya berkata, menyampaikan dengan lancang, dengan keras, dengan tegas persoalan ini, teman-teman. Saya tidak mencalonkan diri sebagai bupati dan ataupun gubernur. Saya tidak. Saya warga sipil biasa yang tahu, yang mengikuti. 16 tahun saya ikut perdamaian. 10 tahun lebih saya ikut dalam politik. Saya berpihak 1000% kepada partai lokal. Menurut saya pribadi, partai lokal ataupun partai Aceh ini pengganti AK47. Ya, pengganti AK47. Semoga teman-teman paham. Yang melecehkan, yang meremehkan partai lokal, orang tidak paham. Wajar. Ya, orang berhalusinasi, tidak paham. Maka satu poin aja dicomot, satu pasal aja dihilangkan, merasa kita dirugikan. Ingat dulu Pak Abdullah Putih. Dulu Abdullah Putih dan teman-temannya pernah menggugat pasal UPA. Saya sudah lupa pasal nomor berapa. Digugat sampai ke MK. Kami sama-sama dari Aceh beserta DP, anggota DPR dan teman-teman dari Aceh, termasuk Bang Amrijal Deprang, saya ikut juga dalam rombongan, menggugat ke MK. Dan pasal tersebut dikembalikan seutuhnya. Abdullah Putih kalah waktu itu. Kalau tidak salah tahun 2000 berapa? 2018 dan 2016 dulu. Mungkin yang nonton ini ada yang ikut ke Jakarta untuk memperjuangkan kembali pasal UPA yang telah dicopot, yang telah dihilangkan. Dan akhirnya keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, seluruh pasal dalam UPA akan dikembalikan. Dan sampai hari ini sudah mulai lagi penyakit lama kambuh lagi yang dilakukan oleh Nova Iriansyah bersama Samsul Bahri sebagai ketua KIP. Jadi teman-teman yang menggagalkan pemilu kada di Aceh dilaksanakan 5 tahun sekali sesuai dengan undang-undang yang berlaku adalah Gubernur Nova Iriansyah bersama ketua KIP Aceh. Memang tidak mengajak. Orang itu tidak mengajak rakyat Aceh untuk melakukan makar. Tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Aceh bersama Ketua KIP Aceh adalah tindakan makar, tindakan melawan hukum, hukum yang sah. Jadi proses selanjutnya kita serahkan kepada pihak berwajib, penilaiannya kita serahkan kepada rakyat Aceh. Hari ini siapa yang menyengsarakan rakyat? Siapa yang menyengsarakan? Nova Iriansyah bersama Ketua KIP Aceh. Ini fakta yang saya ceritakan, teman-teman. Fakta. Ada buktinya. Bukan memfitnah. Ada buktinya. Nanti hari ini poin MOU tidak terrealisasi di Aceh. Yang disalahkan partai Aceh. Yang disalahkan GAM. GAM sudah berjuang. Sudah membawa Aceh sampai di sini. Selanjutnya terserah rakyat Aceh. Apakah selamanya seperti ini? Atau rakyat Aceh tahu bagaimana cara
untuk melanjutkan perjuangan lewat jalur-jalur diplomasi, jalur-jalur politik. Mungkin pihak-pihak lain ada yang tidak senang dengan perdamaian. Yang pertama, perdamaian ini kalau memang betul-betul dilaksanakan seluruh poinnya akan menang Aceh. Kalau betul-betul dilaksanakan, tidak dibegal, tidak dihalang-halangi, akan menang Aceh. Tapi kalau poin MOU ini tidak bisa kita jalankan 100% sebagaimana yang telah disepakati bersama, itu Aceh kalah, Aceh tertipu. Jadi orang-orang seperti Syeki yang mengatasnamakan Presiden GAM independen perlu diawasi, teman-teman. Jika dia hadir ke tengah-tengah masyarakat, jika dia pulang ke Aceh, mengunjungi sana, buat kunjungan sana-sini, itu perlu diawasi. Karena itu menurut saya 100% provokator, bayaran. Jadi yang penting rakyat Aceh sudah tahu siapa yang menghalangi UUPA, siapa yang membegal poin dalam UUPA, rakyat Aceh sudah tahu. Nova Ariansyah yang pertama. Yang kedua, Ketua KIP Aceh Samsul Bari. Tandai wajahnya, ingat namanya. Jangan pernah beri ruang, jangan pernah beri kesempatan seumur hidup. Ini orang yang sangat melecehkan, orang yang sangat tidak tahu diri. Setelah diberi kekuasaan, setelah diberi kewenangan, malah dia injak-injak UUPA. Saya harus bersuara. Saya bersuara atas nama pribadi, tidak membawa lembaga apapun. Saya bersuara atas nama pribadi, tidak membawakan lembaga apapun, nama siapapun. Imran Pase, alamat Nisam. Supaya teman-teman tahu untuk ke depan bagaimana kalau pemerintahan dipegang oleh yang bukan partai lokal. Ya begini kondisinya. Apakah kita harus kembali mengulang sejarah? Itu harus kita pikir 7 kali ya. Harus kita pikir-pikir dulu mengulang sejarah, mengulang dari nol. Karena GAM sudah membawa Aceh sampai di sini. Selanjutnya terserah rakyat Aceh. Makanya teman-teman memilih pemimpin itu jangan cuma melihat dari kepandaiannya, jangan melihat dari titelnya, tapi harus dilihat dengan kacamata politik, dengan kacamata kesetiaan, dengan kacamata sejarah. Minimal sekurang-kurangnya 3 keturunan dari calon pemimpin yang akan kita pilih harus jelas. Siapa, anak siapa, dari mana. Jangan langsung dia tiba-tiba muncul mungkin menawarkan sesuatu, mengiming-imingin sesuatu, lalu kita langsung memilih dia. Jadi akhirnya seperti ini. Jadi baiklah teman-teman, saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman hari ini. Yang pertama soal fitnah yang sering disampaikan melalui media sosial oleh orang yang bernama Supani Usman asal Lawung, atau sering disebut namanya Syeki GAM, Presiden GAM independen, yang sering mengklaim dirinya petinggi GAM. Ini satu orang yang berbahaya. Yang kedua, untuk calon ketua KIP ke depan, calon anggota komisioner ke depan, jangan sembarangan memberi peluang kepada orang-orang yang tidak setia kepada Aceh. Begitu juga dengan calon pemimpin, apakah gubernur, bupati, wali kota, dan siapapun pemimpin di Aceh. Kita harus berazas UUPA, Undang-Undang Pemerintah Aceh. Harus kita jalankan kanun al-Aceh mukuta alam. Ya, bila perlu teman-teman, bila perlu siapapun yang terpilih ke depan, kita berharap kepada pemimpin tersebut. Seluruh poin MOU ini harus dibukukan. Harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Mulai tingkat SMP, jangan SD ya, anak-anak tidak tahu politik. Boleh juga SD, karena ini sejarah. SD sampai tingkat perguruan tinggi. Karena kebanyakan hari ini generasi bangsa Aceh tidak tahu. 16 tahun yang lalu Aceh pernah berdamai dengan pemerintah pusat. Pernah ada MOU ataupun kesepahaman bersama antara Aceh dengan pusat ataupun antara GAM dengan RI. Jadi tidak tahu mau baca di mana. Tidak tahu sejarah. Ada juga tokoh-tokoh Aceh hari ini yang kita agung-agungkan. Tokoh Aceh yang bermain politik di kancah politik nasional. Mengeluarkan statement seolah-olah dia tidak penting Aceh. Lebih penting Jakarta. Bro, bos, Aceh ini tanah iya. Aceh ini tempat lahir Anda. Aceh ini negeri Anda sendiri.
ya. Ini sejarah mengatakan tanpa Aceh Indonesia tidak ada. Makanya Anda jangan menyepelekan Aceh. Apapun kebijakan, apapun keputusan yang Anda sampaikan di Jakarta harus berpihak kepada Aceh. Kita tidak menuntut pisah dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi Anda jangan takut kehilangan Indonesia. Kita tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi seluruh kekhususan, ya, lex specialis, hak-hak di Aceh, hak-hak rakyat Aceh yang telah dijanjikan itu harus dijalankan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perlawanan. Tidak terjadi ide-ide perlawanan terhadap pemerintah Aceh di kemudian hari. Supaya tidak terjadi ide-ide perlawanan terhadap pemerintah pusat di kemudian hari. Itu yang kita harapkan. Makanya kita perjuangkan apapun yang telah disepakati harus dijalankan 100%, harus berjalan. Yakinlah Aceh tetap berada dalam bingkai NKRI. Mungkin Anda takut, walaupun Anda berdarah Aceh, lahir di Aceh, tapi Anda lebih setia kepada Jakarta daripada ke Aceh. Takut sama bendera Aceh. Bendera Aceh bukan bendera kemerdekaan untuk memisahkan diri dari NKRI. Bukan. Bendera Aceh sebagai simbol kekhususan Aceh. Sebagaimana telah dituangkan dalam UPA, Aceh ini adalah daerah khusus, khusus dan istimewa. Punya undang-undang khusus. Termasuk nama pejabat senior boleh berbeda dengan daerah lain. Jadi teman-teman, para tokoh-tokoh Aceh yang berada di Jakarta, tolong pahami, kita pernah melakukan perlawanan dengan senjata dulu, ya, bukan cuma dengan mulut, bukan cuma dengan tulisan, tapi dengan senjata. Ingat, ribuan korban jiwa, bukan cuma mantan kombatan GAM yang korban, tapi seluruh rakyat Aceh, ya, termasuk dana OSIS yang telah diberikan oleh pusat. Itu dana OSIS, itu dana kompensasi perang. Bukan dana untuk membeli mobil dinas kepala dinas, membeli mobil dinas pejabat, bukan. Dana kompensasi perang harus dipergunakan tepat sasaran. Harus dipergunakan untuk rakyat Aceh. Yang pertama, jaminan kesehatan untuk rakyat Aceh, pendidikan untuk rakyat Aceh melalui dana OSIS, syariat Islam dan lembaga-lembaga khusus di Aceh yang mengawal perdamaian. Itu dana OSIS, sumber pemberdayaan ekonomi untuk imbas konflik, korban konflik, Tapol Napol Aceh, mantan kombatan GAM. Itu termasuk poin daripada kesepahaman bersama MOU Helsinki. Jangan Anda pikir dana OSIS hadiah dari Jakarta, bukan. Kalau memang itu hadiah jadi dari Jakarta, untuk apa kita berperang? Menunggu hadiah aja. Ini dana imbas konflik. Ingat, 5 juta pasang mata mengawal dana OSIS. Mungkin saya tidak menceritakan secara spesifik karena saya tidak punya data. Saya bukan bagian daripada mata ataupun masyarakat transparansi ataupun bukan bagian daripada anggota Bang Askalani, anggota gerak, tapi saya terus membaca di media dan bahkan melihat langsung, ya. Tolong pergunakan dana OSIS Aceh tepat sasaran untuk kepentingan Aceh, bukan untuk kepentingan lain, ya. Yang pokok 4 perkara: kesehatan bagi seluruh rakyat Aceh, pendidikan bagi anak-anak Aceh, syariat Islam harus diperkuat di Aceh, dan lembaga-lembaga khusus Aceh seperti Wali Nanggro, BRA. Itu dana OSIS, karena bukan hadiah dari Jakarta, itu kompensasi perang. Peng sayam, peng tungeti. Di kepala dinas jangan sok-sokan dengan dana OSIS. Anda tidak memanggul senjata, Anda tidak mengangkat senjata. Dengan cahitnya ribuan nyawa korban teman-teman saya seperjuangan, Anda bisa menikmati kemewahan-kemewahan. Makanya ingat, saya tidak pernah bersuara seperti ini, tapi ini mungkin di akhir jabatan Gubernur Nova Iriansyah. 5 tahun, coba dirasakan apa yang terjadi. Rumah Dua dicoret, musibah di Aceh, dia tidak turun ke lapangan. Oke teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang penting Anda sudah paham siapa Sheki, siapa asal-usul Sheki GAM Independent yang mengatakan Presiden GAM Independent halusinasi. Yang kedua, siapa yang menggagalkan pemilu kada di Aceh yang telah disahkan oleh undang-undang 5 tahun sekali tapi bisa gagal. UPA diinjak-injak.
Ya, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Video ini saya tidak akan menghapusnya dan saya akan bertanggung jawab bila berurusan dengan siapapun dengan hukum dan saya akan memberi penjelasan. Saya bertanggung jawab. Terima kasih. Saya Imran Pasedi Nizam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Koreksi di kolom komentar jika ada yang harus saya rubah, jika ada yang harus saya ralat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.